Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada peminat-peminat Nerf di luar sana, hari ini aku berpeluang untuk sembang lagi satu produk Nerf, iaitu Nerf Elite 2.0 Volt SD1. Okay, kalau nak tahu apa datang ni, layan video. Okey, macam biasa, kenapa Nerf Elite 2.0 Volt SD1 ni aku pilih untuk review kali ni, disebabkan dia berjaya mempengaruhi aku. Dia punya marketing berjaya mempengaruhi aku untuk beli dan untuk review produk ni. Okey, kalau kita tengok dekat kotak dia, okey, kotak dia dia tak penuh. Macam video aku sebelum ni. Dia tak penuh, dia taruh je dan kita boleh rasa dia punya produk tu. Jadi bila kotak ni je pun sebenarnya 50% kita dah buat keputusan untuk beli lah. Okey, kalau dekat apa ni, kotak ni kita boleh tengok lah, ada 6 bullet yang percuma kat sini. Lepas tu dia punya kat sini pun dia ada tulis kat sini, jarak dia 21 meter. Tapi untuk jarak berkesan bagi senjata ni, aku pun tak tahu lagi, nanti kita akan cuba sama-sama. Okey, kalau kat belakang ni kita boleh tengok kat sini dia kenapa nama dia Volt, sebab dia ada laser beam. Tapi laser ni bukannya senjata, dia untuk aim target saja. Kalau kita kat belakang ni, kat sini dia ada switch. Ni switch dia. Switch untuk senjata ni atas bawah. Lepas tu yang lain adalah dia ada tactical rail, dia ada dua, satu kat atas ni untuk kita letak target. Tapi bagi aku, kita dah ada laser, buat apa kita nak letak kat atas ni kan? Kita just guna laser lah, melainkan kalau kita tak ada bateri dan sebagainya. Sebab dia menggunakan dua kali bateri AAA. Okey, kat bawah ni pun ada rail dia. Biasanya kalau rail kat bawah ni, tactical rail ni adalah untuk kegunaan meletak pemegang. Okey, tanpa banyak masa lagi, kita buka. Okey, macam biasa, aku senjata ni aku satu yang aku suka adalah warna dia. Warna turquoise dengan warna oranye menyelah dia. Nampak beza kat situ. Lain ada pemegang dia. Sebab apa pemegang dia tu, dia ada perut kat belakang ni. Jadi bila kita pegang tu, dia rasa kejap. Rasa sedap lah. Yang lain disebabkan dia ada extra value dekat senjata ni, dekat blaster ni, iaitu dia punya laser dia, laser target. Benda yang aku tak suka dekat blazer ni adalah dia punya ni, penarik dia. Macam dia tertonjol macam tu. Jadi bila kita nak target pun dia mengganggu kita punya aim ni tu. Tapi tak apa, dia pakai laser, kita just on laser dia, kita boleh aim target. Cuma bagi aku tak salah kalau dia buat yang jenis tarik pun okey lah. Tapi aku tak pasti kenapa dia buat macam ni, tonjol gitu gaya. Lain benda yang aku tak suka berkenaan dengan senjata ni adalah dia punya ulang isi senjata ni dekat ke bawah ni. Macam tu. Macam dah hidung Kinzi. Jadi dia banyak aku dia satu senjata dia tak cukup sifat lah. Walaupun dia dilengkapi dengan laser, tapi bila ada macam kat bawah lah, macam senjata tu tak cukup sifat. Okay, kita try dia punya laser dia. Okay, untuk laser dia tu, dia menggunakan bateri AAA. Aku cari dia punya skru, dia tak guna skru. Rupanya dia tolak kat button bawah ni. Okey, tolak macam tu je. Isi bateri.
Okey, biasa tactical rail bawah ni kita isi megang tau macam ni. Megang macam ni. Ini adalah untuk apa ni? Binocular punya. Jadi cara nak on dia, kita naik atas je. Nak off dia, turun bawah. Naik atas, turun bawah. Naik atas, turun bawah. Jadi kita boleh aim target kat situ. Dia ada aim kat tengah-tengah tu yang kita boleh aim lah. Jadi nak tahu ketepatan dia, kita akan cuba senjata ni. Okey, aku akan cuba guna long volt untuk tembak target yang ada kat situ lah. Aku akan tembak dalam dua keadaan, satu laser, satu lagi tak laser. Okey, untuk makluman, nerf mod ni sebenarnya dia adalah copy daripada nerf yang sebelum ni, iaitu fire strike je salah aku. Dia punya bentuk lebih kurang sama dan fungsi dia lebih kurang sama je. Jadi kebanyakan korang produk nerf ni dia sebenarnya copyright daripada yang sebelum ni je pun. Jadi tanpa berlengah masa lagi, kita try tembak kat situ. Ni aku tak guna laser lagi. Sekarang aku akan on laser. Okay, jarak dia lebih kurang dalam 2 meter. Laser, gunakan laser yang tak gunakan laser. Kalau gunakan laser tu, aku tak perlu aim pun. Aku just tembak macam tu je. Ya, contoh tu. Simple. Tapi kalau gunakan laser, aku kena aim. Jadi tu beza dia. Guna laser dan tak guna laser. Cuma kelemahan volt ni, dia kena sentiasa ulang isi lah. Contohnya, setiap kali tembak, kita kena isi. Setiap kali tembak, kita kena isi. Just kat sini je untuk refill dia punya bullet dia. Jadi leceh lah. Setiap kali tembak, isi. Yang lain bagi aku, volt ni puas hati lah. Jadi kita layan video next video.